Halo Guys. Kembali lagi di Kual Kitchen di sini sama Bapak Anies kali ini, guys. Malam ini Bapak Anies pingin masak nasi goreng ala-ala dia dengan bumbu yang ada sederhana, dapat satu porsi buat biaya dari Wian. Guys, bumbunya ini kan, guys, seperti biasa ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, ada udang, ada wortel. Nih guys, ada wortel, daun bawang, kemudian telur dan nasi guys. Nasinya guys, aik, sedap sekali guys nasinya. Sudah dicampurnya. Wow, keren guys. Oke. Mari kita mulai ya masaknya ya. Guys, pertama-tama telurnya didadar ya guys. Oke. Kita sisihkan guys. Kemudian kita masukkan cabai, bawang putih, bawang merah. Posisi apinya kecil aja guys. Sisa tadi, telur tadi diorat-arit ya. Kemudian masukkan wortel, kemudian masukkan udang, daun bawangnya, masukkan nasinya. Aduk rata ya guys. Minyaknya sedang aja ya guys, jangan terlalu banyak. Aduk rata dengan api kecil. Kasih kaldu sedikit. Kecap Inggris, kemudian
aduk terus ya guys. Oke guys, setelah tercampur rata, siap deh. Simple, tapi jangan lupa dirasa ya guys garamnya dan rasa kecapnya. Oh ya, tadi ditaruh saus sedikit ya guys. Oke, saus ini guys, pot lapang. Sudah selesai guys, ya Allah, menggiurkan kali kan. Wow, satu porsi ya guys, cukup satu porsi. Ada telur dadarnya, ada udangnya. Wow, keren ya Allah, warnanya pun menarik sekali, wortelnya orange. Oh guys, oke, selamat mencoba ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Assalamualaikum. Sedang menikmati nasi goreng ya guys. Selamat mencoba.